Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya mau mengasih tahu bagaimana caranya merekam suara kita agar bergema seperti pakai mic ya teman-teman. Untuk merekamnya, teman-teman klik saja dengan logo mic ini ya, record an audio ya teman-teman. Kenapa saya gak praktekan? Karena saya lagi merekam layar, jadi tidak bisa bersamaan. Oke, saya langsung ke hasilnya saja ya teman-teman, saya praktekan. Setelah merekam, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini normal rekamannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dan untuk caranya agar bergema seperti dipakai mic ya, tinggal teman-teman klik yang hijau ini ya, yang nomor 11 play, bisa diputar dulu. Dan yang dua ya, yang gambar gereja ini yang nomor 12 ya. Nah, suaranya jadi bergema ya teman-teman, kayak kita pakai mic. Nah, ini juga sangat bagus ya untuk menyanyi ataupun pidato ya, belajar pidato ataupun belajar ngaji ya teman-teman. Oke, untuk mendownload aplikasi ini, oke teman-teman, saya praktekkan dulu untuk menyimpannya ya teman-teman. Untuk menyimpannya klik saja ini untuk menyimpan ke galeri. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Bisa dikasih nama sendiri ya di sini. Boleh dikasih nama biar nanti mudah mencarinya. Misal contoh ya, kasih nama contoh. Nah, teman-teman cari di galeri teman-teman dengan file contoh ya. Nanti juga ada file dengan nama Poet Sanger ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Nah, untuk mendownload aplikasi ini caranya seperti ini. Teman-teman masuk ke Play Store. Lalu teman-teman ketik Voice Changer ya teman-teman. Kemudian cari Voice Changer. Kemudian teman-teman pilih yang ini ya, yang logo seperti ini. Nah, teman-teman silahkan download, kemudian install, dan bisa digunakan seperti tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Jika merasa bermanfaat, silahkan subscribe. Jika mau subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.